Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agung Sedayu dalam tutorial Jeliat. Kalau kita kemarin membahas tentang teknik pembuatan vas dengan menggunakan cetakan cangkir kecil, kali ini kita membahas tentang cara membuat vas juga, tapi dengan teknik full suntikan, ya. Oke, pengen tahu lebih lanjut? Yuk kita saksikan video berikut ini. Ya. Atau bisa juga pakai pisau cutter yang lebih tajam. Kita hati-hati. Mau minta izin itu tak buka sebentar, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Amin.
Mampan di kukasu. Iya. Iya. Makasih. Iya, iya, iya. Saya kemana? Jalan-jalan. Jalan-jalan, Ae. Iya, mau juga lalu sih, lho. Katanya kurang tajam, bisa pakai cutter, tapi lebih hati-hati.